Udah dibawa tasnya. Dia mau pergi berdua pacaran. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pacaran. Dadah, selamat pacaran. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di siang hari ini. Yang mana tentunya kabar dan berita ini begitu bikin kita semua pastinya baper, karena couple cute kita yang namanya Lesti dan Bilar di hari ini menyenggangkan waktu untuk pacaran berdua gelong-gelong kemanakah tentunya. Ikuti keseruan saat si diri Lesti ya bersiap-siap dengan Rizky Bilar untuk segera berangkat. Terlihat persiapan mereka berdua yakni Lesti dan Bilar yang begitu menyita perhatian kita semua. Tak hanya kita tetapi keluarga, kerabat Lesti dan Bilar begitu memberikan perhatian yang spesial bagi calon manten ini. Ya, coba lihat mereka yang kapelan pakai baju putih. Wah, seru banget guys, lihat si Ibu Ros Maladewi yang selalu menyertai dan ya selalu dekat dengan calon mantunya itu. Terlihat kebersamaan, kemesraan, kekompakan mereka berdua. Udah dibawa tasnya. Dia mau pergi berdua pacaran. Pacaran enggak, kerja ya. Apalagi saat mereka menuju mobil, terlihat Lesti dan Bilar begitu kompak, begitu beraura orang yang lagi kasmaran dan jatuh cinta. Tentu hari ini adalah hari yang indah bagi mereka berdua. Kebersamaan Lesti dan Bilar tentunya membuat semua orang, terutama fans Leslar, pada seneng melihat kebersamaan mereka yang tiap hari tentunya menyita perhatian kita semua. Ya, sampai ayam pun berkokok guys mendengar kabar berita terbaru terbaper Lesti dan Bilar di siang hari ini. Tentu kita semua juga mendoakan hal yang terbaik seperti keluarga mereka yang tak henti-henti mendoakan bagi disegerakannya hubungan Lesti dan Bilar yang sudah cocok, pas dan mantap untuk segera membina hubungan yang lebih serius, yakni menghalalkan hubungan mereka yang sebentar lagi insya Allah akan disegerakan. Makanya Rizky Bilar sendiri kini kian mengurangi jadwal syutingnya, terutama di lidah, agar bisa segera mempersiapkan waktunya untuk memanajemen segala sesuatu berkaitan dengan proses mereka yakni Lesti dan Bilar untuk menuju halal. Tentu kabar ini bikin kita berbahagia vitamin full di siang hari ini tentunya guys. Makanya bagi kalian yang masih ragu dan belum stay tune di channel kita, langsung jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terbaper Lesti dan Bilar di hari ini saat mereka berduaan, saat mereka pacaran. Oke, itu aja kabar terbaru terbaper mereka. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.